Oke, yo, hai teman-teman, balik lagi di Frostfire. Oke, teman-teman, balik lagi dengan saya, teman-teman. Oke, jadi kali ini waktu di Kampung Durian Ruti ini sudah menjelang malam, teman-teman. Lihat mataharinya sudah tenggelam dan sudah muncul bulan purnama di situ, teman-teman. Oke, jadi teman-teman, di video kali ini saya akan menguji coba para boboiboy kuasa 7 lagi ya, dan juga Upin Ipin Agent Ali lagi. Dan untuk kali ini saya akan menguji coba untuk mereka akan diserbu sebuah hantu-hantu di dunia Minecraft ini, teman-teman. Hantu di dunia Minecraft bukan zombie tapi pocong. Wow, oke. Oke, jadi teman, saya akan mencoba untuk membuat sebuah para boboiboy kuasa 7 akan diserbu oleh pocong di dunia Minecraft ini, teman-teman. Dan juga selain pocong ada juga para setan-setan lainnya ya, hantu-hantu lainnya di dunia Minecraft ini. Ya, jadi karena hari ini kebetulan sudah mulai malam, jadi saya akan mencoba untuk melakukan penyerangan pocong. Jadi boboiboy akan diserbu oleh pocong di dunia Minecraft ini di Kampung Durian Runtuh, teman-teman. Dan apa yang akan terjadi sebentar nanti ya. Jadi teman-teman, nonton saja video ini sampai selesai ya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan juga share video ini ke teman-teman kalian supaya tambah rame di channel ini. Oke, jadi kita akan langsung saja untuk membuat sebuah pocong akan diserbu. Bukan pocong, tapi boboiboy akan diserbu pocong. Oke, untuk pocongnya berada di sini, teman. Oke, hantu pocong. Bukannya ini bulan Ramadan, teman-teman, malah ada hantu. Oke. Kita akan langsung saja melakukan penyerbuan pocong di Kampung Durian Runtuh ini, teman-teman. Oke, karena harinya sudah mulai malam, teman-teman. Oke, itu bulannya sudah muncul ya, tapi media gak muncul-muncul dari tadi. Dan yang pertama ini kita akan langsung saja penyerangan antara kuyang. Kuyang itu dia hantu yang hanya tinggal tersisa kepalanya, teman-teman. Dan semua organnya itu hilang kecuali organ di dalam tubuhnya itu. Badannya hilang dan juga kakinya hilang, teman-teman, dan juga tangannya. Tinggal kepala, teman-teman, lihat ini. Oke, apakah para boboiboy kuasa 7 ini akan menyerang dia atau bagaimana ini? Oke, kita akan langsung saja. Mereka gak takut kan tentang kuyang-kuyang ini? Oke, kita akan munculkan sini dan itu dia. Menakutkan banget, dan di mana dia? Ternyata langsung diusir oleh boboiboy. Cepat banget diusir, teman-teman. Oke, kita akan munculkan lagi, memperbanyak kuyang ini akan diserbu. Kuyang serbu boboiboy. Oke. Wow. Teman-teman bisa lihat tadi, tinggal kepalanya saya bilang tadi. Wow. Kuyang menyerbu boboiboy di Kampung Durian Runtuh, teman-teman. Oke. Jadi tadi yang pertama adalah kuyang ya. Jadi yang kedua ini pocong. Pocong juga, teman-teman. Oke, bagaimana kalau pocong kita akan munculkan di kampung di rumahnya Upin Ipin? Karena si Opa sudah menjadi pocong, teman-teman. Opa masih hidup, woi. Opa lagi pulang kampung, pulang kembali ke kota untuk kerja, kata si Upin. Oke, jadi ya pocong, woi, pocong. Woi, pocong, teman-teman. Wow. Halilintar, serang pocong itu. Wow. Oke, kita akan lihat saja antara pocong melawan halilintar. Langsung tewas pocongnya. Pocong sudah mati. Oke, pocong. Oh, pocong kuasa 1000. Oke. Oh, wow. Oh, tidak. Banyak sekali pocong muncul di rumahnya Upin Ipin. Oke, kita akan lihat di Upin Ipin. Upin juga membantu untuk membasmi pocong itu ya, Upin. Iya, aku akan basmi pocong ini supaya kami terbebas dari hantu. Oh, dan boboiboy game 4 juga membantu, teman-teman. Oke, kita akan lihat pocongnya tinggal satu dan sudah tewas. Oke, jadi saya akan panggil kawan-kawan saya. Ayo semuanya, kemari. Apakah tinggal mereka? Oh, masih ada. Si kegelapan muncul, Gempa, Upin. Dan mana yang lainnya, woi? Woi, mana yang lainnya? Oh, mereka semuanya di sini. Woi. Bukanlah. Hanya mereka bertiga. Wow, sudah terbakar dan rumahnya Upin Ipin
sudah bolong teman-teman. Oke. Kita akan langsung saja. Kok mereka hilang? A few moments later. Oke, karena tadi boboiboy lainnya juga hilang, jadi mereka sebenarnya ada di kafe itu apa teman-teman. Oke, dan sekarang selanjutnya tadi itu pocong dan sekarang kuntilanak. Wow, kuntilanak akan menyerbu para boboiboy ini. Tinggal boboiboy gempa dan juga kegelapan dan solar. Duri dan bats. Oke, saya akan munculkan kuntilanak di sini teman-teman. Kuntilanak. Oke, itu dia. Wow. Oke, teman-teman bisa lihat itu. Dan kuntilanak ini bisa mendengarkan suara, bisa mengeluarkan suara menakutkan teman-teman. Lihat, dengar. Suara menakutkan dari kuntilanak. Oke, jadi tadi itu teman-teman yaitu penyerangan yaitu kuntilanak dan juga tuyul. Oke, kita akan lihat lagi tuyulnya seperti ini. Gambarannya Upin Ipin ya. Upin dan Ipin. Woi, tuyul, woi. Woi, tuyul sedang menyerang boboiboy. Oke, dan sekarang kita akan munculkan seluruh hantu-hantu di dunia di semua ini dan kita akan langsung saja memberi mereka untuk menyerang kampung dunia runtuh ini teman, seperti kuyang, pocong dan juga kuntilanak. Oke, tuyul juga. Ayo semuanya serang. Dan kita akan perbanyak juga pocong teman-teman. Wih, serem banget suaranya. Woi, takut woi. Oke, kita akan lihat saja di sini. Oh, pocong. Woi, pocong. Oh, boboiboy duri diserbu pocong. Oke. Ayo pocong. Kamu pasti bisa. Oke, dan hari sudah makin gelap ya. Jadi mereka sudah bisa menguasai keadaan di kampung durian runtuh ini, teman-teman. Oke. Ih, situ apa malah diam-diam di sini? Kita akan menjaga saja pocong ya. Pocong, itu apa? Rasakan nih pocong. Ada boboiboy kegelapan melindunginya. Oh, itu apa ya malah dibunuh lagi apa? Woi, itu tuh apa, woi? Oke, jadi teman sek. Mungkin sampai di situ saja ya untuk video kali ini. Jadi tadi walaupun videonya cukup gak jelas juga ya, yaitu saya membuat sebuah bahwa pocong itu akan menyerbu kampung durian runtuh tapi malah jadi begini teman. Tapi gak apa-apa dan terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu, bye bye. Thank you ya sudah mencapai 100.000 subscribe. Dadah semuanya. Terima kasih teman-teman.